harusnya dipercepat ya. Bulan Maret, April harus menikah gitu. Kenapa harus November? Senang. Terima kasih doanya. Bisa lancar-lancar saja. Masih kan memang sebelum menikah kan memang kerjaan Aida kan memang masih ada yang belum bisa ditinggalin kan. Jadi dia harus balik ke Semarang, harus balik ke kota lain, NTT dan sebagainya untuk urusin kerjaan dia yang belum selesai. Udah selesai pasti akan buka perwakilan di Jakarta. Kita bersatu. Bantu semangatnya aja. Aku bantu mengisi cintanya yang kosong aja. Honeymoon gimana kok? Oh, LDR kan kosong ya, otomatis. Aku isi dengan jarak. Kita sih stay-nya maunya di Jakarta karena emang aku memang dari kecil kan selalu di Jakarta gitu. Udah terbiasa dengan kehidupan Jakarta yang macet, yang reward. Jadi terbiasa kalau di sana kan memang sepi. Jadi aneh kalau sepi gitu kan udah terbiasa rame, pindah ke sepi gitu jadi wah, jadi ya enggak tahu sih ya. Mungkin bisa mungkin enggak. Oh, sampai honeymoon belum, kemarin kan sempat mau ke Hong Kong. Jadi memang Hong Kong kan lagi rusuh banget gitu. Jadi salah milih aja gitu. Kok bisa pas gitu? Pas memang waktu itu 10 kita married, 11 12 itu memang udah ada kerjaan, dia harus balik terus dia harus kerja. Pas banget lah gitu. Jadi belum, nanti yang dekat-dekat aja paling kota-kota dekat atau ya luar negeri yang dekat-dekat. Kapan? Mungkin nanti ini mungkin bukan bulan-bulan sibuk aku yang November Desember kan banyak permintaan aku nyanyi di Natalan dan juga wedding-wedding. Jadi emang mungkin tahun depan kali. Tahun depan. Enggak deh. April, Maret, April gitu. Kalau enggak kita sisipin aja mungkin 2 hari masih bisa lah, 2 hari yang dekat-dekat Bali. Yang LDR pasti dulu. Sih saat-saat dia subur baru kita bikin gitu. Kita ketemu, enggak deh. Pokoknya kita sedemikian rupa untuk settingin supaya selalu ketemu gitu. Memang dia banyak kerjaan banget, aku maklumin gitu. Memang kan seperti yang aku bilang tadi, sebelum menikah pun dia kerjaan masih banyak dan enggak boleh ditinggal gitu. Jadi aku maklumin, biarkan dia selesaikan pekerjaan. Kemarin juga enggak LDR juga begitu ya kan. Ada gini, pokoknya kita kan sekarang udah makin canggih, jadi ada video call, ada telepon, jadi kita kan udah tahu keberadaan kita di mana tiap hari, tiap menit kita video call gitu. Jadi ya LDR tuh cuman apanya ya, cuman jauhnya doang, tapi kan kita selalu deket di hati. Kita justru kangen-kangenannya besar banget gitu. Kalau LDR gitu kan sekali ketemu kan wah, bisa wah. Kalau udah isi ya, aku bilang gitu. Tapi kalau belum isi ya nggak apa-apa lah. Kalau udah isi kan nggak boleh capek, nggak boleh apa-apa. Hati-hati mah. Terbiasa. Ya, jadi kalau udah isi kan ini belum isi, jadi ya masih semangat kerja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.